Selamat pagi guys. Hari ini aku bakal rangkuk huruf panjang SIM menjadi good SIM ya. Jadi asik ya. SIM MS artinya pemilik tidak pernah melakukan pelanggaran selama 5 tahun pada SIM yang masih berlaku. Kalau dalam waktu 5 tahun pengemudi melakukan pelanggaran, SIM akan berubah jadi SIM biru. Jika selama 3 tahun pemilik SIM biru tidak melakukan pelanggaran, ia bisa naik level lagi ke SIM emas. Teman-teman, aku udah naik gunung, aku udah naik bis. Jadi ini bakal aku mencetak. Sistem peraturan lalu lintas di negara maju memang terkenal sangat ketat. Guys, kita sampai di Unten Menkyo Center. Mungkin kira-kira 30 menit. Setelah itu aku harus antri karena mungkin banyak orang ya. Tapi ya hari ini hari biasa, jadi aku nggak tahu. Jadi cek dulu yuk. Orang Jepang sangat bangga kalau punya SIM emas dan malu kalau punya SIM biru. Nah kalau ini peta jumlah kecelakaan di Chiba. Kalau di sini orang-orang lagi ngisi formulir, banyak banget orangnya. Aku udah dapat kertas satu. Ada tiga stepnya. Sekarang aku lewat satu stepnya. Jadi aku harus nulis kertas dan daftar mereka. Ini 3.000 yen loh. Kalau mau dapat SIM, kita harus bayar ini 3.000. Tapi itu tergantung warna apa gitu. Sekarang aku mau ganti menjadi warna gold. Jadi aku harus 3.000 yen. Di sini orang-orang lagi nunggu giliran buat tes mata kiri sama kanan. Lihat tuh, orang pada ngantri semua. Sekarang aku akan daftar kertasnya. Aku udah selesai di syuting. Gimana ya? Aku bisa jadi ya? Bisa cantik gak? Sepertinya skor angka. Jadi ya setelah ini aku mungkin dapat yang keras ya. Nah jadi teman-teman, aku udah dapat SIM-nya. Jadi hari ini udah selesai. Aku mau ketemu LED mungkin di stasiun Shinjuku ya. Ya, terima kasih banyak ya nonton vlog ini. See you. Resepsi buat pagi udah tutup. Di sini Menkyo Center yang besar ada di Chiba, jadi banyak orang walaupun hari ini hari biasa. Jadi aku pikir mungkin lebih harus antri lebih panjang, tapi ya syukur ya cuma 1 jam aja ya, mungkin kurang lebih 1 jam. Oke, jadi habis itu aku ketemu sama Edi. Bye. Thank you.